Ribuan warga Jakarta berduyun-duyun ke kawasan Monumen Nasional untuk merayakan malam pergantian tahun di Senin 31 Desember 2018, meskipun diguyur hujan yang tidak berhenti dari pukul 6 sore. Sedangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan panggung hiburan di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha yang diisi oleh artis-artis ibu kota. Pada 2018, bencana alam dan kecelakaan transportasi datang silih berganti, dari gempa Lombok, gempa Palu, kecelakaan pesawat Lion Air, sampai yang terbaru tsunami Selat Sunda pada penghujung 2018. Menyambut tahun 2019, warga berharap Indonesia tidak mengalami bencana alam sebanyak tahun 2018. Mereka juga mengharapkan pemerintah lebih siap menghadapi bencana alam. Pak, kondusif keadaannya, aman, damai. Sandang pangan nanti bisa murah, lapangan kerja bisa terbuka. Kita kemana-mana bisa aman. Mudah-mudahan bencana tahun ini aja lah, tahun depan mungkin bisa lebih kecil, bahkan mudah-mudahan tidak ada, itu harapannya. Biar agar lebih baik, harapan kita semua kan begitu. Dengan menyambut tahun 2019 macam begini, cuacanya adem, mungkin tahun depan lebih adem ya. Tidak ada lagi musibah macam yang terjadi semalam itu. Ya, cuma itu harapan kita. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta tidak hanya diadakan di Monas, tetapi juga di Ancol dan kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan.